Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masalah hadirin, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro asati, tasatidah, ingkang kula hormati. Bapak Basuki dari Direksi PT Prima Alloy Steel yang kami hormati, Bung Muhammad Soleh, SPD, SH, beserta jajarannya yang kami hormati, Bung Ahmad Pausi dari PUK Prima Alloy Steel beserta jajarannya yang kami hormati, seluruh jamaah Majelis Zikir Sabilillah yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal. Nah, wong Jawa ngarani bulan mulud atau maulid, di mana di bulan Rabiul Awal ini sejarah mencatat kelahiran orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masalli ala Muhammad. Oleh karenanya di bulan kelahiran Rasul ini diharapkan kita semua ndak ada yang susah, onoe seneng alhamdulillah, maso bayaran pas-pasan alhamdulillah, maso utange akeh alhamdulillah, sebab utang niku gak usah dipikir, disauri, nak ora di duwe di semayani, opo mane Prima lagi kurang order bayarannya pas-pasan, kudu siap-siap sing utangi karyawan Prima di sema yani alhamdulillah. Pokoknya masuk Rabiul Awal kudu seneng, sing hadir niki enten sing susah enten sing sampean susahin nopo kreditane akeh, nak kreditane akeh terus susah terus lunas dhewe ngoten lah. Ora usah susah, urip niki pun nenten sing ngatur gini ku Gusti Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, kul bifadlillahi rabbi, dengan rahmatnya, wa birahmatihi fabidalika, maka yang demikian itu falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Wa masyaallah Muhammad. Jadi urip seneng niki mboten perintah kiai, mboten perintah Kanjeng Nabi, tapi langsung perintah Gusti Allah. Mangkane ayo sing seneng apa maneh masuk bulan Rabiul Awal. Pokoke urip niki nurut Kanjeng Nabi, nurut Gusti Allah, yakin ditulungi Kanjeng Nabi, yakin bakal ditulungi Rasulullah. Wa masyaallah Muhammad. Rumiyin niki enten cerita. Cerita niku kisah. Enten sahabat sing sangat taat dateng Rasulullah. Pokoknya Rasulullah sholat jamaah, sahabat niki melok jamaah. Rasulullah ngaji, sahabat niki melu ngaji. Rasulullah zikir,
sahabat niki melu zikir. Sahabat yang taat itu bernama Sauban. Suatu hari Sauban niki ndugi dateng daleme Rasulullah. Rambute acak-acakan, awake kuru, pakaiane lusuh, pokoke kaya wong gak patek keramut. Kemudian Rasulullah tanglet dateng Sauban, wahai sahabat Sauban, awakmu iku apa lara kok sawangane kuru temenan? Mboten Kanjeng Nabi. Awakmu ki apa disneni bojomu kok ketoke susah ngono? Oh mboten, bojo kula mboten ngamukan. Lah awakmu ki ulah apa kok ketoke kok nemen mikire niku? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki susah luar biasa. Mangan gak patek doyan, ngombe mboten patek kerso, sebab mikir nasib kula mangke yen pisah kali jenengan. Kula nak ten donya niki sewaktu-waktu saged kepanggih jenengan. Tapi nak pun jenengan wafat, jenengan sedo, terus pundi nasib kula niki? Terus ten akhirat mangke kula niki mboten enten jaminan badhe mlebet swargane Gusti Allah. Sementara jenengan niki tiyang ingkang sampun dijamin kali Allah mesti mlebet swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Andaikan ya Rasul, kula niki saged mlebet swarga, mesti swarga kula niku mboten sami kali swargane panjenengan. Lah senengan niku Nabi, Rasul, kula niku tiyang biasa, swargane jenengan mesti VIP, kula niku biasa-biasa saja. Niku nak kula mlebet swarga, mangkane kula susah. Ya nopo kula nak pisah terus-terusan kalih panjenengan. Ketika curhatan Sauban niku disampaikan kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril datang membawa wahyu Allah, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para orang-orang pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Wa masyaallah Muhammad. Pokoke urip niki seneng Rasulullah, seneng Gusti Allah, masya kerja ning prima, engko bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah, bareng karo para nabi, bareng karo para siddiqin, bareng karo para syuhada, dan bareng karo orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Wa masyaallah Muhammad. Dan di antara cirinya orang yang cinta Rasulullah itu adalah hidup gemar membaca sholawat. Maulaya sholli wa sallim ta iman abada ala habib
bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minar ahwa limuhtahimi maula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ya Rabbi bil Mustafa balil qasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fari Allahumma sholli ala Muhammad. Solawat yang barusan kita baca itu disebut solawat burdah. Burdah niku artosipun kemul. Solawat burdah niki dikarang kalih ulama besar Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Syekh Imam Ahmad Al-Busiri ini dikisahkan dia bisa makan, bisa minum, tapi tidak bisa jalan, alias lumpuh, kalau zaman sekarang setruk, mangan doyan, ngombe gelem, melaku gak iso. Di tengah susahnya penyakit yang ia alami itu, dia gunakan waktunya untuk menulis solawat sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Muhammad. Ketika bait-bait solawat burdah itu ditulis dan selesai, malam hari itu Syekh Imam Ahmad Al-Busiri bermimpi, mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah menyampaikan apresiasi yang sungguh senang dengan solawat yang dikarang oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri sebagai bentuk senengnya Rasulullah dengan solawat itu. Rasulullah kemudian melepas jubahnya yang paling luar, lalu dikemulkan, apa dikemulkan itu, diselimutkan kepada
Mbah Syekh Imam Al-Busiri. Ketika jubahnya Rasulullah dibuat selimut, dibuat kemul oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri ini, dalam mimpi itu tiba-tiba dia bisa bangun, berdiri, kemudian bisa berjalan. Ketika dia terjaga, bangun dari tidurnya, kemudian dia ingin mempraktekkan apa yang dialami dalam mimpi itu, dia langsung bangun, dia langsung berjalan, dan subhanallah, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, kiranya mentakdirkan Syekh Imam Ahmad Al-Busiri yang lumpuh 3 tahun itu, berkat diselimuti oleh jubahnya Rasulullah, beliau sehat kuat seperti sedia kala. Wa masya Allah Muhammad. Makanya di antara fadilah dari membaca sholawat burdah ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun masalah yang kita alami saat ini, kalau kita benar-benar minta tolong kepada Allah, wasilah kepada Rasulullah, insya Allah Allah akan menolong kita, Allah akan bersama kita. PT Prima Alloy Steel akan segera bangkit kembali, jaya kembali, dan pekerjanya semuanya bisa sejahtera. Allahumma amin. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.